Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Batamara Pos. Di video kali ini saya akan membagikan cara pasang pipa pembuangan kloset atau mengatur jarak lubang pipa kloset dari dinding untuk calon tembok bangunan rumah lantai 2. Untuk itu simak video tutorialnya sampai selesai agar Anda paham berapa sih jarak yang pas untuk lubang pipa kloset duduk, dari mulai kloset lubang depan dan kloset lubang belakang. Sebelum saya mulai terlebih dahulu, saya jelaskan untuk memberi persiapan lubang kloset harus dilakukan sebelum penataan besi plat daknya. Jadi setelah proses pegasting steger atau penutupan multiplexnya, harus Anda kasih persiapan stek pipa untuk calon lubang kloset lantai 2 nya. Oke, untuk lubang klosetnya ada dua jenis macam kloset, ada yang lubang depan serta ada yang lubang belakang. Beda jenis klosetnya dan beda pula jarak lubangnya. Dan yang di video ini rencana akan memakai kloset lubang depan. Saya mulai dari bagian yang samping atau dari calon tembok ke lubang pipanya dengan jarak 30 cm. Kemudian dari tembok belakang ke lubang pipanya 40 cm. Karena nanti akan memakai jenis kloset yang posisi lubangnya di bagian depan, jadi agak sedikit lebar jarak dari tembok ke lubang klosetnya. Jadi saya ulangi lagi, untuk jenis kloset lubang depan, jarak yang dari samping bisa bebas, tapi minimal Anda kasih 30 cm dari pipa ke tembok. Dan kalau jarak dari tembok belakang harus 40 cm ke pipa calon klosetnya. Nah, berbeda jika Anda memakai jenis kloset posisi lubang belakang, Anda bisa memberi jarak 30 cm saja ke lubang pipa klosetnya. Dan kalau untuk jarak yang dari samping, bisa Anda kasih minimal 30 cm atau bisa 40 cm. Bisa Anda sesuaikan dengan keluasan atau ukuran kamar mandinya. Dan untuk Anda yang butuh tutorial pemasangan kloset duduk, bisa disimak setelah video ini. Tutorialnya sangat lengkap, dari mulai penyetelan pelampung sampai ke pemasangan klosetnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah support menonton videonya sampai selesai, serta yang sudah like dan subscribe video kami. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, amin amin ya robbal alamin. Demikian cara memberi persiapan lubang serta jarak kloset dengan calon dinding untuk kamar mandi, 40 cm jarak dari dinding belakang dan 30 cm jarak dari dinding samping ke calon lubang kloset. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.